Out. Out. Bye.
Nah di posisi ini kita usahakan anjing tetap tiarap biar juga bisa nafas ya. Ini kita namanya kita bilang control, controlling. Snake plats ya, plats. Tentu saja anjing sudah harus bisa plats atau tiarap, makanya obedience itu sangat penting ya, diproteksi bukan sekedar nih, bukan sekedar gigit nih. Kita ada namanya obedience in protection. Kita kasih nafas dulu sebentar. Habis ini kita kasih dia shot attack, selesai. Nanti kita ada sesi kedua lagi, 1 jam ke depan dari latihan ini. Jadi kita latihan tidak terlalu lama, kita harus lihat juga anjing kalau sudah seperti ini, jangan diteruskan lagi ya. Buat anjing-anjing yang drive-nya bagus seperti dia, dia tidak peduli capek. Bagi dia main terus, kita sebagai head helper, handler, harus bisa menganalisa, harus bisa tahu kalau dia sudah capek. Jangan dipaksakan, kalau dipaksakan nanti akan efeknya sangat tidak baik. Oke, jadi sekarang bapak tali biru dinaik ke harness, tali pohon lepas, tahan, saya mundur, lepas.